Halo Mas Riza, ini saya. Halo. Apakah anda sama istri anda di sana? Enggak, saya udah misah, Mas. Istri saya emang enggak bawel, makanya saya mau cerai. Gini aja, nah, anda pakai telepon nomor lain, telepon saya. Enggak bisa, Mas. Aku enggak ada pulsa. Aku tuh semuanya udah, uangnya udah sama istri saya. Udah, saya enggak punya uang buat beli pulsa, Mas. Saya udah disita semuanya, makanya saya pakai nomor Ya, ini. itu belum rezeki anda. Udah, Mas, saya mau transfer ini hari ini. Saya mau transfer, saya butuh nomor rekeningnya kemana ini? Nah, nanti saya kirimkan lewat SMS saja. Ke sini, Mas. Iya. Oh, iya. Lah, iya. Terus gimana, Mas? Saya harus gimana lagi ini? Saya pengen dapat mobilnya soalnya, Mas. Halo? Rekeningnya nanti anda sudah transfer, langsung saya minta identitas lengkap anda. Oh, iya. Jadi tunggu lewat SMS ya. Ya, saya mau tanya lagi, Mas. Satu lagi sebelum saya transfer ini. Iya. Kira-kira istri yang kayak tadi itu memang pantas buat dicerai nggak, Mas? Waduh, kok perbicaraan anda kayak gitu? Iya, soalnya saya enak, Mas, sama istri saya. Saya sekalian konsultasi, mumpung Mas Mas Reza kan sama-sama Muslim. Saya pengen konsultasi, Mas, ke Mas Reza gitu. Kira-kira istri yang seperti itu cocok nggak kalau misal dicerai gitu? Soalnya dia bawel banget, Mas. Saya itu nggak kuat, Mas, di rumah kadang-kadang saya. Gimana, Mas? Halo. Iya, Mas. Jadi itu kan untuk kalau misalkan anda mau cerai, itu kan jangan langsung diceraikan dulu, Mas. Coba dikoordinasikan aja dulu. Itu kan kalau misalkan perceraian itu kan dibenci sama Allah. Jadi kenapa anda menikahinya kalau misalkan ada di antara anda yang tidak menyetujui gitu? Tapi istri saya itu, saya sampai stres kadang, Mas, ngurusi kelakuan istri saya itu, Mas. Gimana, Mas? Jadi gini aja ya, itu kan untuk keluarga anda sendiri ya. Tapi Jadi silakan butuh saran, Mas, kan kita sama-sama Muslim, Mas. Butuh saran dari Mas Reza. Sekalian kan Mas Reza udah tahu kelakuan istri saya tadi kayak gitu, Mas. Saya butuh saran dari Mas Reza itu baiknya gimana? Saya tuh udah stres, Mas. Jadi itu keluarganya itu saya nggak bisa ikut campur, Mas. Lah, Mas Reza kan orang baik, Mas. Tadi juga saya ketemu Mas Reza tuh udah seneng kok Muslim, kayaknya Muslim yang beneran gitu. Kita saling tolong menolong aja, Mas. Saya butuh konsultasi ke orang, tapi kok saya bingung ke siapa. Tadi mumpung Mas Reza udah tahu kelakuan istri saya. Mohon maaf, Mas. Kan tanggung jawab saya gitu, tanggung jawab saya. Itu terserah Anda aja. Ya udah deh, Mas, ya udah deh. Aku ya udah, Mas. Nanti saya tak cari uang ya, Mas, ya. Oke. Nanti kalau misalnya udah mau transfer, langsung telepon saya ya untuk meminta nomor rekening, nanti saya kirimkan. Iya, Mas. Saya pinjam uangnya dulu boleh, Mas? Ditombokin dulu kalau misalnya transfernya sore gitu, Mas. Nggak apa-apa. Yang penting yang jelasnya diusahakan siang ini. Ditombok itu. Mohon maaf, untuk hadiahnya itu disumbangkan saja. Aduh, Mas, jangan, Mas. Janganlah. Ya, gimana, Mas? Ditombok itu dulu, Mas. Saya tak cari uang-uang dulu, Mas. 2 juta itu. 2.700.000 saya cari-cari pinjaman dulu, Mas. Silakan diusahakan sebelum siang ini, ya. Saya cari uang pinjaman dulu, Mas, soalnya, Mas. Oke, jadi saya tunggu. Mari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sudah punya uang, langsung telepon saya.